sepi banget ya teman-teman di MTR, karena memang kalau bukan hari libur sih nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau hari libur itu di sini tuh rame banget sampai penuh gitu. Tapi ini biasa-biasa aja. Jadi ini di jalan menuju kereta itu banyak toko-toko bagus ya, yang brandnya juga oke. Jadi kita nggak boring dalam perjalanan menuju kereta api itu. Dan kereta api posisinya ada di bawah tanah ya teman-teman. Jadi ini kita menuju ke bawah tanah ya. Teman-teman, nah aku mau menuju ke kereta api yang ada di bawah sana ya teman-teman. Jadi ini posisinya mau menuju ke bawah ya, karena posisi keretanya ada di bawah sana ya teman-teman. Saksikan terus videoku, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, like and comment ya jika kalian ada pertanyaan, dan aku akan siap menjawab jika aku yang tahu gitu ya untuk jawabnya. Libur. Nah ini masih turun ke bawah ya teman-teman. Ini aku udah naik beberapa lift ya tadi, karena ini menuju turun ke bawah ya, karena pos
sisi keretanya ini ada di bawah tanah ya teman-teman, MTR ya. Dan aku mau menuju kemana? Taman itu. Terus mbaknya mau kemana sekarang? Maipo. Oh. Teman-teman, ini tinggal satu turun lift lagi dan di bawahnya udah ada kereta ya teman-teman. Ini udah bawah banget ya. Ada posisinya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tergantung tujuan kita masing-masing mau yang kemana. Dan aku mau menuju yang ke arah kanan ini ya, karena emang tujuan ke arah Samsuiko. Aku mau ke arah Samsuiko ya. Ini posisi ada di Maipo, Laikipo, Tungsawan, Samsuiko, hanya 3 jam saja ya. Jadi ini kita bisa pegangan karena kursinya udah penuh banget. Langsung duduk, kita berdiri aja. Next station, Changsha Wang.